Halo guys, selamat datang di Ronin Creative World. Saya Albert dan ini teman saya Rob. Dan ada teman kita yang satu lagi. Iya. Kami di sini akan mereview produk baru kami, yaitu adapter Mac M4 ke M47. Seperti apa barangnya? Mari kita lihat. Ya, di sini kita akan mereview produk kami, yaitu adapter Mac M4 ke M47. Sistemnya adalah menggunakan pencetan sebelah sini, ya, sebagai Mac Catch. Dan kemudian di sini sebagai unit untuk memasang di dalam Mac M4, Mac M47 biasa. Nah, kemudian nanti kita akan mencoba untuk Mac ACM standar dan Mac Lonek. Ya, di sini kita menggunakan unit M47 management elevation. Kemudian kita lanjut ke cara pemasangan. Cara pemasangannya cukup mudah. Adapter ini tinggal dimasukkan sampai bunyi. Sudah tidak bisa lepas. Nah, kemudian tinggal kita memasang Mac M4-nya. Ini adalah Mac Lonek. Tarik. Kita akan coba. Langsung dimasukkan. Mari kita coba. Sangat lancar dan tidak ada masalah. Ketika kita tinggal mau melepas, tinggal dilepas. Pasti akan ada beberapa sisa seperti unit biasa. Dan kemudian kita akan mencoba Mac Teret Aceh. Seperti biasa tinggal masukkan. Lalu digeret. Tidak ada masalah dalam pemasangannya. Jadi tidak perlu kalian setelah beli harus melepas atau ngakalin di dalamnya. Sangat mudah. Adapter ini berbahan dasar PLA plus, yaitu bahan yang 10 kali lebih kuat daripada PLA biasa dan dapat digunakan di segala jenis M47, mulai dari stinger, DE maupun SMB. Untuk pemesanan silahkan cek Instagram Ronin Creative Works dan di sana ada nomor HP admin, silahkan kontak salah satu. Sudah habis. Seandainya ada adapter Mac M4 lagi yang pasti, silahkan pantau IG kami untuk proyek-proyek berikutnya.